Kegagalan baru saja diterima kelompok militer Volodymyr Zelensky di medan pertempuran. Terbaru dalam sebuah video yang ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Jumat 29 Maret 2024. Pada awal cuplikan video terlihat bagaimana seorang prajurit Ukraina yang dipantau pesawat tak berawak Rusia. Terlihat bagaimana prajurit tersebut bersembunyi di dalam lubang persembunyian lalu menutupi mulut lubang dengan kayu. Tak ingin kehilangan kesempatan, pasukan penerbangan kelompok militer Rusia sigap menerbangkan pesawat tak berawaknya. Diketahui operator drone Rusia mengenai titik target dengan tembakan yang presisi. Hasilnya dua ledakan dahsyat memporak-porandakan lubang persembunyian infanteri angkatan bersenjata Ukraina. Narasi unggahan menyebutkan video tersebut merekam adegan penghancuran liang pasukan Ukraina beserta penghuninya dilakukan oleh drone berpemandu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.